Pagi ini kita memulai kegiatan di Tembagapura. Kita akan ke tiga desa. Ada Arwanop, ada Singa, ada Bandung. 10 menit saja. Dekat. Tidak jauh-jauh. Dari Tembagapura menuju Arwanop belum tersambung akses jalan darat. Untuk mencapainya, kami mengandalkan transportasi udara. Amule! Amule! Kamu bikin apa ini? Bikin helipad. Helipad ini hanya untuk yang kampung lebih dekat ini. Dan ternyata, di sini itu hampir setiap kampung ada helipad. Oke juga ya? Bapak, ibu, mama-mama di sini jalan. Jam 6 pagi ya? Sini, ane ke sini. Ke kebun. Kebun di lereng-lereng ini. Perjalanan yang cukup membuat Hosa. Dengkul mulai nyut-nyutan. Di sebuah kebun kopi, kami bertemu dengan Mama Tambok Mada yang sedang memanen kopi. Inilah buah kopi Amungme yang terkenal itu. Mama, ini panen kopi. Yo, ini dari dia pun wangi saja. Harum. Kesehatan menjadi salah satu hal penting yang menjadi perhatian utama untuk masyarakat Papua. Ini kan pusatnya di Biane, ya. Tapi ada kampung di atas gunung. Jadi kalau ada yang sakit kita jalan. Kalau di sana paman ke sana, kalau anak ke sana saya ke sana. Berarti kalau lagi pelayanan ke kampung-kampung satu jaga, itu. Satu dalam, satu jaga. Jadi ini apa ini? Asrama. Iya. Untuk siapa? Untuk si kita. 8 tambah 8 berapa? 16 tambah 16 berapa? 32. Tahun lalu kita ketemu di Bandara Arwanop, sekarang ketemu lagi. Ternyata dulu saya salah dengar, bukan Kenny namanya, tapi siapa namanya? Sherlyn Benal. Iya. Alenia Shirni, Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih memahami.